Malaysian 370. Malaysian 370, contact Ho Chi Minh 120.9. Good night. Good night, Malaysian 370. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Azharuddin Abdul Rahman. Tugas saya yang paling akhir ialah sebagai pengurusi pihak berkuasa Penerbangan Awam Malaysia atau dikenali sebagai Civil Aviation Authority of Malaysia, CAAM. Dan sebelum itu, saya sebagai Ketua Pengarah Jabatan Penerbangan Awam Malaysia, DCA. Dan saya bersara sebagai Ketua Pengarah DCA pada bulan Februari 2018. Rasa terkejut, rasa heran pun ada, rasa perasaan nak menanya apa sebenarnya berlaku, apakah yang sebenarnya terjadi dan apa yang perlu dibuat untuk kalau hilang penjari, kalau jadi apa-apa musibah pun perlu menjalani protokol-protokol yang perlu dilakukan untuk sebarangan insiden penerbangan awam. MH370 yang kita tahu bahawa pesawat tersebut yang bertolak daripada KLIA pada pagi 8 Mac 2014 menuju ke Beijing dan berlepas dari KLIA 12.42 pagi dan sepatutnya mendarat di Beijing pukul 6.30 pagi waktu Beijing. Dikatakan bahawa pesawat itu telah berpatah balik, terus hilang daripada radar. MH17 pula adalah satu pesawat MH juga, jenis pun sama, Boeing 777, tapi telah dikatakan ditembak jatuh oleh peluru pandu di udara Ukraine. Kita tak boleh membuat sebarang spekulasi. Satu ialah kita kena jagalah hati waris-waris mangsa-mangsa dan juga sebagai badan siasatan, badan mencari, kita perlu mendapatkan bukti-bukti yang sahih. Jadi teori-teori itu banyak sekali di luar sana. Ada mengatakan bahawa ada ditembak jatuh, ada mengatakan bahawa diambil alih oleh satu kuasa yang lain. Ada juga yang mengatakan bahawa telah mendarat di Diego Garcia dan banyak lagi kuasa tersebut lah. Tapi apa yang MH17 pula yang kita tahu bahawa masa itu ada pergolakan di timur Ukraine, tempat dari mana ditembaknya jatuh MH17 dikatakan dikuasai oleh pihak pemisah yang menentang kerajaan Ukraine. Satu daripadanya ada je lah, ada kita di sini kenali sebagai bomoh lah. Ada datang jumpa saya, mengatakan bahawa kita boleh cari. Yang menariknya, satu grup dari Vietnam yang datang jumpa saya melalui kedutaan Vietnam di Kuala Lumpur. Dan mereka membawa satu sampul surat berwarna kuning. Tapi bila dibuka, ada peta, menunjukkan peta Asia Tenggara lah. Dan atas Sumatera ada tanda X. Saya kata, ini apa tanda X ni? Itulah yang dinyatakan oleh psychic saya. Psychic ni macam, saya rasa macam sami dia lah. Mengatakan situlah kedudukan MH370. Tempat yang ditunjukkan tanda X tu telah kami cari. Jadi tak apa yang dijumpai lah. Rasa rendah hati kita cakap dia minta maaf lah, kita dah cari tempat tu tak ada apa, tapi terima kasih lah